Alhamdulillah, amin pemirsa, masih di Damai Indonesia, dengan tema besar kita, yaitu golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita masih di segmen tanya-jawab, sudah ada Ibu Samsiah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Buya. Silakan Ibu Samsiah. Boleh sambil berdiri, Bu. Oke, duduk aja nggak apa-apa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita memperbaiki diri sebelum datang Ramadan? Baik, itu aja Ibu Samsia. Termasuk persiapan mungkin Bu ya, persiapan-persiapan ketika bulan Ramadan. Gimana Bu ya? Silakan Bu ya. Ini yang cocok menjawabnya Ustadz apa lain Hayat. Oke, silakan Baik. Tadi saya sudah sampaikan tuba liman nafsahu Ramadan. Beruntunglah orang-orang yang sudah memperbaiki diri sebelum Ramadan datang. Kenapa beruntung? Karena ketika dia sudah terbiasa dengan ibadah sebelum Ramadan, saat Ramadan dia tahu bahwa pahalanya dilipat gandakan sehingga lebih semangat. Makanya kebalikannya Halakah ai khosiro liman akbala Ramadan atau adkhala Ramadan walam yasluh nafsahu. Hancurlah dia, celakalah dia, rukilah dia ketika masih bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak memperbaiki diri. Kenapa? Karena dia sudah tahu Ramadan ini tempat penghapusan dosa. Dalam hadisnya Rasulullah disebutkan awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itkun minan nar. Tiga jaminannya orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dan terakhir dibebaskan dari siksa api neraka. Nah Bapak Ibu sekalian para pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kita yakin nggak nanti di akhir Ramadan dapat tiket surga yang tulisannya bebas neraka. Nah kalau kita yakin, ayo kita semangat. Kalau kita yakin hadis Rasulullah itu benar, ayo kita songsong, -song. jangan males, Malesa. Nah, kalau sudah dipersiapkan dengan baik sebelum Ramadan, Ramadan digenjot. Insya Allah ber berkah. Yang ketiga, apa yang tadi saya sampaikan, tapi waktunya sudah habis. Yang pertama, kita harus perbaiki puasa kita, jangan sampai hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang melahirkan kepekaan sosial, punya empati, lihat orang fakir dan miskin, jadi kasihan, akhirnya membantu. Itu baru puasanya top. Ciri-ciri puasa diterima itu, ya, kalau hati kita makin lembut melihat orang yang kekurangan. Kemudian, kiamulail, ciri-ciri ibadah, kiamulail kita diterima. Apa cirinya kita merasa semakin dekat dengan Allah? Kita merasa semakin ringan beribadah kepada Allah. Ketika Allah perintah, kerjakan ini, hati kita senang. Ketika Allah bilang larang, tidak boleh ini harus dijauhi. Kita dengan senang hati menjauhi tanpa harus mencari Allah. Alasan, ini ciri orang yang sholatnya diterima. Dan yang terakhir, Ramadan ini syahrul Quran. Makanya Allah sendiri yang mengatakan, syahrul Ramadan al-lazihi fihil al Quran, hudan linnasi wa minal huda wal furqan. Karena Ramadan ini bulan Quran, maka tidak ada alasan orang yang beriman, yang masih hidup, yang bertemu Ramadan harus rajin-rajin baca Quran. Kalau sampai Bapak Ibu sekalian ketemu Ramadan, tidak pernah baca Quran atau tidak hatam Quran, insya Allah inilah ciri-ciri yang ketiga dari orang yang merugi. Padahal Quran itu dalam hadisnya Rasulullah disebutkan Asyamu As wal Quran yashfa'ani Quran dan puasa itu akan memberi syafaat orang. Kalau mati, ibu-ibu nanti kalau mati buktikan. Kalau rajin baca Quran, Quran akan ada di sebelah atas kanan kepala, sebelah kirinya puasa, sebelah kanannya sholat, sebelah kirinya di badan kita itu zakat sedekah kita. Nah, kalau bapak ibu rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sholat, rajin sedekah di bulan suci Ramadan, malaikat enggak punya celah nanya, "Marah buka, enggak usah." Karena yang jawab Qurannya, yang jawab malaikat itu nanti sholatnya, sedekahnya, puasanya, sehingga kita tenang dan bahagia. Apa yang dibilang Quran, tenang, tenang, tenang. Kamu dulu malam-malam, saat yang lain tidur, kamu baca Quran, sekarang saatnya aku yang menemani kamu. Sholat juga bisa. Ya tenang-tenang. Kamu dulu satu orang-orang terlelap. Kamu bangun ambil wudhu. Sekarang aku yang menemani kamu. Kemudian sedekahnya juga bilang. Eh ini gara-gara sedekah kamu tidak bisa disentuh api neraka. Kemudian puasanya bilang. Ya kamu dulu mau lapar-lapar. Kamu mau haus-haus. Demi Allah. Lillahi ta'ala, maka sekarang saatnya aku menemani kamu. Jadi tidak usah khawatir, kalau datang malaikat, mungkar dan nakir, aku yang jawab. Baik. Enak enggak kalau gitu? Hah? Makanya inti dari tema kita hari ini Agar tidak menjadi merugi Tiga hal yang harus dilakukan Pertama, puasanya benerin Kedua, kiamul lail, trawe, tahajud, dan seterusnya Ketiga, baca Quran jangan sampai lupa setiap hari Minimal satu juz Sehingga 30 hari hatam satu Quran Dan yang terakhir, jangan lupa sedekah Karena Ramadan ini adalah bulan sedekah pahalanya dilipat gandakan. Nah kalau empat hal ini dijaga, empat hal ini dikawal dengan baik, selalu diupayakan walau sedekahnya mungkin walau bitamroh bahasanya Rasul itu. Dengan satu butir kurma, itu Pahalanya besar di sisi Allah, apalagi satu piring, lauknya ada ayam, ada begedel, ada tempe. Masya Allah, itu akan menjadi penutup celah-celah neraka. Insya, insya Allah, masya Allah, mungkin bisa ditambahkan sedikit oleh Buya, Buya Anwar. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Gus Hayat bahwa orang yang merugi dan juga orang yang beruntung adalah yang secara selama ini yang kita ketahui adalah yang secara tidak kasat mata yaitu surga dan neraka. Mungkin lebih aplikatif lagi Buya, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, begitu juga orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, Bu ya? ya. saya jelaskan dulu ya. Ini bulan suci Ramadannya adalah bulan yang menjadi peluang bagi kita untuk merengkuh pahala sebanyak-banyaknya ya. Jadi orang yang pintar menurut saya adalah orang yang mampu memanfaatkan peluang. Makanya bagi saya terpikir ya Bulan suci Ramadhan ini memang berbeda dari bulan-bulan yang lain ya. Kalau di bulan Ramadhan ini siangnya bernilai tinggi, malamnya bernilai tinggi. Tadi hadisnya sudah dibaca oleh Ustadz Hayyid ya. Mansoma Ramadhana imanan wahtisaban hufiro ma kodama min Itu kan berarti siang hari itu. Bukan malam hari kan ya. Jadi barang siapa yang siang harinya... Ya, berpuasa, maka oleh Allah kalau itu dilakukannya karena penuh keimanan dan keikhlasan, gufirolahu hapus hilang semua dosa kita yang telah berlalu. aku nah, kemudian malam harinya lagi man koma romaldona iman wati saban, min dam. Barang siapa yang menegakkan bulan malam hari di bulan suci Ramadan itu diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah berlalu. Lalu kita isi dengan apa? Ya, dengan sholat tarawih, dengan sholat witir, dengan banyak membaca Al-Qur'an kan gitu ya. Dan saya rasa tidak hanya itu. Ya, ada teman saya yang sangat kaya raya ya. Itu kerjanya setiap malam sekitar jam 10 malam dia berkeliling-keliling kota Jakarta. Dia mencari, masih ada enggak orang-orang yang termarginalisasikan hidupnya ya yang miskin yang fakir ya yang masih bergentayangan untuk mencari rezeki. Nah itu dia malam-malam dengan sopirnya berkeliling kota Jakarta dan setiap malam itu uang yang dia habiskan itu minimal 10 juta. Setiap malam. Nah jadi kalau sebulan berarti 300 juta, setahun berarti 3,6 miliar dia habiskan. Jadi menurut saya ya berbuat baik menegakkan bulan Ramadan itu tidak hanya dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an, dengan sholat tarawih, dengan banyak-banyak berzikir. Ya, ada bentuk-bentuk lain juga yang menurut saya ya kadang-kadang kita lupakan begitu ya. Mungkin barangkali baik juga kita berkeliling-keliling kampung, yang mendengar apa mungkin barangkali menemukan orang-orang yang yang masih terlantar, yang masih belum makan gitu ya. Ya, saya rasa Itu mungkin barangkali sangat penting. Oleh karena itu, nanti, Baik. karena ini waktunya, eh, di ujung itu kan gini. Nanti, begitu bulan Ramadan berakhir, kan datanglah satu Syawal, Idul Fitri, ya. Berarti, Idul Fitri itu kembali ke suci, ya. Jadi, kalau saya kita meninggal, ya, di tanggal satu Syawal, ya. Saya yakin dan percaya, kalau puasa kita itu kita laksanakan dengan penuh keimanan keikhlasan, maka kita akan dakhul jannah, kita akan masuk surga. Kasih. Amin. Amin, masya Allah luar biasa sekali. Bumirsa, kita masih ada tiga penanya yang sudah antri, namun untuk segmen ini sudah habis durasinya, namun kita akan lanjutkan di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesia Go.